guys, aku Tito. Kali ini aku akan mereview perbandingan 2 mesin oven pengering kapasitas 20 rak tipe full listrik untuk bahan bakarnya, dan yang di sebelah sini kapasitas 10 rak 1 pintu tipe gas LPG. Untuk review perbandingan lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa juga kunjungi website kami serta install aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya ataupun order, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, untuk perbandingannya sendiri, yang pertama untuk yang 10 rak 1 pintu ini, untuk dimensinya ini panjang lebarnya itu berapa sih? Panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm juga, dan untuk tingginya ini 170 cm. Dan untuk yang kapasitas 10 rak 1 pintu ini, untuk pemesanannya itu atas nama perusahaan CV Giwon, itu rencana pengeringan sejenis rempah-rempah. Dan untuk yang 10 rak 1 pintu sendiri ini, untuk mesinnya upgrade menggunakan termokontrol digital, dan di bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi untuk mesinnya ini sudah include dengan 10 loyang full stainless, ini loyangnya juga upgrade menggunakan loyang full stainless food grade, contohnya seperti ini. Dan untuk dimensi loyangnya sendiri, untuk panjangnya ini 50 cm, lebarnya 43 cm, dan untuk tingginya ini 2 cm. Dan untuk mesinnya juga dilengkapi dengan dinding berlubang di samping kanan kiri mesinnya, fungsinya untuk pemerataan suhu panas, dan di bagian atasnya juga dilengkapi dengan exhaust fan, fungsinya untuk pemerataan suhu panasnya. Lanjut untuk di bagian kapasitas 20 rak tipe full listrik ini, untuk dimensinya ini panjangnya ini 215 cm, untuk panjang ke sampingnya, untuk lebar ke belakangnya ini 60 cm, dan untuk tingginya ini 170 cm. Dan untuk bagian dalam ini sudah include dengan 20 loyang full stainless, contohnya seperti ini. Untuk perbedaan dari yang kapasitas 10 rak tadi, untuk dimensi loyangnya lebih panjang, untuk panjang ini 90 cm, lebarnya itu 43 cm, dan untuk tingginya ini 2 cm. Dan untuk yang tipe full listrik sendiri, ini bagian belakangnya juga dilengkapi dengan blower, fungsinya untuk meniup udara panas dari pemanasan elemen heater untuk naik ke atas. Dan untuk yang tipe 10 rak 1 pintu ini, bahan bakarnya tipe gas LPG, jadi untuk bahan bakarnya juga lebih fleksibel yang tipe gas LPG. Dan untuk mesinnya ini, perbedaan selanjutnya di bagian engsel pintunya atau handle pintunya, yang kapasitas 10 rak 1 pintu dilengkapi dengan satu handle pintu, dan di kapasitas 20 rak yang tipe full listrik ini terdapat 4 handle pintu seperti ini contohnya. Dan untuk kami juga memiliki berbagai macam kapasitas mesin oven pengering seperti ini. Kami ada kapasitas paling kecil itu 5 rak 1 pintu, 5 rak 2 pintu, 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, 20 rak seperti ini, dan kapasitas paling besarnya itu 40 rak. Dan untuk bahan bakar yang kami ada dua pilihan juga, ada yang tipe gas LPG seperti ini, ada juga yang kapasitas 20 rak yang tipe full listrik seperti ini. Nah, untuk kelebihan dari dua mesin ini sendiri, untuk yang tipe full listrik sendiri, untuk kelebihannya juga sangat banyak banget tentunya. Yang pertama, untuk bahan bakarnya juga lebih efisien, tinggal dicolokkan ke alur listrik, otomatis mesinnya akan menyala, tinggal diatur di bagian panelnya, otomatis mesinnya akan menyala. Dan untuk pemanasannya menggunakan elemen heater, jadi untuk pemanasannya sudah otomatis semuanya. Dan untuk daya listriknya yang kapasitas 20 rak ini kurang lebih 14.000 watt. Dan untuk yang kapasitas 10 rak 1 pintu tipe gas ini, untuk bahan bakarnya juga lebih fleksibel karena untuk bahan bakarnya menggunakan gas LPG. Untuk daya listriknya juga lebih rendah karena untuk penggerak dari sistem otomatisnya, untuk daya listriknya kurang lebih 100 watt saja. Nah, untuk mesin kami juga dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun all spare part, free packing juga saat pengiriman. Pengiriman kami support ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya free ongkir wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Dan untuk mesinnya juga sudah menggunakan material full stainless, tentunya perawatannya juga sangat mudah sekali. Dan untuk mesin kami juga dilengkapi dengan sistem overheating. Apa sih sistem overheating itu? Sistem overheating adalah apabila suhu yang kita atur sudah mencapai batas, otomatis pemanasnya akan mati, dan di bawah suhu tersebut otomatis pemanasnya menyala kembali, jadi otomatis mati nyala selama batas waktu yang kalian tentukan tercapai. Nah, untuk kami juga memiliki berbagai macam mesin pengering. Nggak hanya mesin pengering oven pengering seperti ini, kami ada mesin pengering model pertanian, yaitu model bed dryer atau box dryer. Ada juga model putra, itu rotary dryer, dan juga meninggi ke atas, itu vertical dryer. Dan untuk mesin pengering makanan, kami ada model sangrai, produk kami terbaru, dan model oven pengering seperti ini atau oven kabinet. Dan untuk ada burner kebab atau pemanggang daging kebab. Dan untuk mesin juga peniris minyak atau spinner minyak. Dan untuk mesin pengering laundry, kami ada mesin tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, penghangat ruangan sauna, pengering sepatu, dan juga pengering helm. Oke, terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa juga kunjungi website kami serta install aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, buat yang kalian ingin tanya-tanya ataupun order, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.